Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial lengkap cara mengatasi Oppo A18 yang lupa kode kunci dan cara bypass FRP jika terkunci karena lupa akun Google. Yang pertama, kita matikan dulu ponselnya. Setelah ponsel mati, tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol daya secara bersamaan sampai muncul logo, lalu lepaskan. Maka kita akan dibawa masuk ke menu recovery. Di sini pilih bahasa Inggris, lalu pilih format data. Kemudian masukkan kode verifikasi yang tampil di layar dan lanjut pilih format. Dan ponsel akan melakukan wiping data, tunggu proses selesai. Ketuk OK, maka ponsel secara otomatis akan booting ulang. Karena proses ini berlangsung cukup lama, maka video dipercepat saja untuk mempersingkat durasi. Setelah proses booting selesai, lanjut ke penyiapan ponsel dan melakukan bypass FRP karena terkunci disebabkan lupa akun Google. Ini adalah cara mengatasi Oppo A18 yang terkunci akun Google setelah reset atau biasa disebut bypass FRP. Cara ini tanpa menggunakan PC maupun laptop. Dan ikuti saja step by step dalam video ini sampai selesai. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Di langit hatiku, kau bintang terindah, kirana putriku, cahaya hidupku. Dalam dekapmu dunia terasa sempurna, kau anugerah termanis yang tak terhingga. Bagai bunga mekar, ayah bangga melihatmu menjadi kuat. Naira, oh kira Naira, oh kira Naira, kau lukisan terbaik dari doa-doa ayah. Oh.
kau bintang terindah, kirana indah, putriku cahaya hidupku. Dalam dekatmu dunia terasa sempurna. Bagai bunga mekar, ayah bangga melihatmu menjadi kuat. Naira, oh kira Naira, oh kira Naira, kau lukisan terbaik dari doa-doa ayah. Putriku cahaya hidupku. Dalam dekatmu dunia terasa sempurna. Kau anugerah termanis yang tak terhingga. Bagai bunga mekar, ayah bangga melihatmu menjadi kuat. Naira, oh kira Naira, oh kira Naira, kau lukisan terbaik dari doa-doa ayah.